Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat mainan, welcome back to my YouTube channel. Kemarin gue baru dapat paket dan lucunya tuh kebiasaan sering terjadi. Gue lupa isinya apaan. Jadi sebenarnya masih banyak yang harus di unboxing, tapi gara-gara ini lupa. Barang-barang yang udah ada di list unboxing jadi ditunda lagi. Sumpah penasaran banget sama ini isinya apaan. Kayaknya sih barang receh. Karena terakhir ikut lelang itu gue menangin barang receh. Kita coba buka aja ya, biar gak penasaran. Padahal gue juga udah lama banget gak sabar buat unboxing Iron Man Mark 1 Revoltech. Tapi gue sering banget hilaf-hilaf barang-barang kecil, barang-barang yang murahan. Maklum, nyari duit gak segampang nengok ke kolong tempat tidur. Bukan, barangnya kecil. Apa ini ya? Langsung kita buka aja. Padat banget ini bungkusnya. Ini paling HDM kayaknya nih. HDM atau ya HDM lah. Kecil banget gini. Cuma nggak, belum ketahuan ya di sini apaan ya. Di sini ya. Ini solasinya juga gimana ini? Sobek aja lah ya. Tapi penasaran, pengen buka solasinya. Buka paket dengan rapih tuh kayaknya enak aja. Oh, convert dong kalau kayak gini mah. Nih convert, convert apa ya? Apa WCF? Oh, WCF. Itu ternyata WCF ini, geng. WCF Kamen Rider Force si Pocong. Oh iya, gue pernah menang lelang ini. Wah, lucu juga ya. Baru kali ini nih gue punya WCF. Sebelum-sebelumnya gak pernah koleksi WCF. Asik sih, lucu. Tuh, Kamen Rider Force yang bentuknya tuh kayak roket. Tapi di Indonesia malah diplesetin jadi mirip pocong ya, geng. Di sini ada segitiga kuning, terus di sini ada X. Desainnya keren sih. Gue baru kali ini punya mainan WCF, baru kali ini juga punya mainan Kamen Rider Force. Dari kaki nih ya. Nih di sini ada segitiga kuning yang tadi gue bilang. Terus di sini ada X warna biru. Terus bulat sama kotaknya di mana ya? Emangnya stick PS. Nah, ini ada knipetnya juga. Ini sabuknya, geng. Rumit banget kayaknya sabuknya. Switchnya itu ada aksen-aksen wajik ya. Sampai ke bawah sini juga ada aksen-aksen wajik. Nih kepalanya nih. Kepalanya itu kayak roket. Tuh. Tapi di Indonesia malah diplesetin dia itu mirip pocong. Gak ada akhlak kalian ini ya. Ih, bagus banget ini. Lucu. Pocong cebol. Dapet stand base-nya juga. Gak tahu ini ori apa bootleg. Cuma yang jelas lucu banget sih ini.
Oke, mungkin segitu aja kali ya video kali ini, karena gak banyak yang bisa dibahas juga dari mainan kecil ini. Tapi sumpah beneran ini lucu banget. Dia gak ada artikulasi ya, gak kayak Converge, gak ada artikulasi, gini aja. Baru punya WCF, dan ini Kamen Rider yang unik, Kamen Rider Force, yang mirip pocong kalau kata orang-orang Indonesia, netizen Indonesia yang gak ada akhlaknya. Bercanda ya geng. Nah, keren loh ini. Oke, mungkin segini aja video dari gue kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga share ke berbagai sosial media kalian, biar sobat mainan di luar sana tahu kalau ada mainan-mainan keren buat dikoleksi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!